Scene beralih di tempat Blackwood, Holmes dan Dr. Watson melihat ruangan seperti laboratorium beserta daging babi utuh yang bergelantungan. Ternyata Blackwood mengetahui keberadaan mereka berdua. Ternyata Irene juga mengikuti mereka berdua. Irene tertangkap Blackwood dan ia diborgol kedua tangannya dengan mulut disumpal. Mereka berdua berusaha menyelamatkan Irene yang jika tidak berhasil maka tubuh Irene akan terbelah dua. Aksi yang sangat menegangkan, guys. Dan pada akhirnya tinggal 1 cm lagi Irene akan terpotong. Tapi keberuntungan berpihak pada Irene. Mesin pemotong berhasil dihentikan. 3, 2, 1. Setelah ia menolong Irene, Dr. Watson mengejar Blackwood yang sudah melarikan diri naik kapal laut. Naas, ternyata Dr. Watson kena ledakan yang sudah dipasang oleh Blackwood sebelumnya.